Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf Junaidi dan salam Jitu. Guys, hari ini saya sedang berada di ketinggian. Saya kasih lihat dulu ya. Ini sekarang jam 7 lewat sedikit. Jadi udaranya masih sejuk seperti di pegunungan. Memang di tempat ini cukup tinggi ya, guys ya. Saya ada di lantai 5 sebuah gedung, bukan di gunung, bukan di hotel. Nah, kalian lihat di sana ada gedung-gedung ya. Saya sedang berada di sebuah kampus, salah satu kampus terbaik di dunia, saya nggak bilang nomor satu, tapi salah satu kampus terbaik di dunia untuk agriculture. Ya, saya sedang berada di kampus IPB University, tepatnya di Dramaga, Bogor. Dan saya ada di sini karena saya melanjutkan studi saya di program pasca sarjana S2 Kimia. Ya, untuk kalian yang pengen tahu, ada apa aja sih di IPB? Kemudian seperti apa kampus IPB Dramaga? Terus ikuti video saya. Ya, karena ini saya mau cerita sedikit ya sebelum saya tutup. Saya mau cerita sedikit. Ini kampus yang saya tempati, ini kebetulan program pasca sarjana kimia ini menempati gedung tempat yang baru, bukan gedung baru sih, tempat yang baru. Tapi gedungnya ini menarik banget. Saya ada di sini sudah sekitar 1 pekan, tapi sampai sekarang setiap hari saya masih nyasar, dan saya suka nyasar ya. Ini sekitar 15 menit atau setengah jam pas mau keluar nyasar terus ya guys ya. Dan saya juga tanya kemarin, ada dosen yang udah ngajar di sini 6 bulan masih nyasar juga. Kemudian ada OB yang sudah bekerja di sini 6 bulan masih nyasar-nyasar juga. Nah, seperti apa gedungnya nanti saya akan bahas ya guys ya. Saya akan bahas di video berikutnya mungkin, insyaallah ya. Dan mungkin sampai sini dulu. Saya juga udah ada jadwal kuliah bentar lagi. Kita tutup dulu ya. Jangan lupa di-like, di-share, di-subscribe agar kalian bisa ikuti video-video saya yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jitu.